Ketika Perang Dunia Kedua berkecamuk, Jepang ikut andil di dalamnya. Pertempuran yang sering disebut dengan Pertempuran Pasifik, pertempuran yang maha hebat yang terbentang luas dari Manchuria hingga Kepulauan Solomon, ini sangat menguras biaya dan membutuhkan biaya yang luar biasa besar. Jepang membiayai pertempuran ini dengan harta rampasan yang berasal dari Asia Tenggara. Bahkan ada organisasi khusus yang bernama Kinno Iori atau Bunga Lili Emas. Saudara Kaisar Hirohito, Pangeran Yasuhito, dipercaya menjadi ketuanya. Mereka merampas emas dari Asia Tenggara, kemudian mengumpulkannya di Filipina. Setelah itu, baru dikapalkan di Jepang. Sudah beberapa kali pengiriman emas dan barang berharga ke Jepang ini berhasil. Namun, sejak tahun 1943, harta rampasan tidak bisa dikirim ke Jepang. Penyebabnya adalah, armada Jepang kalah di lautan. Mereka tak punya cukup kapal perang untuk melawan pesawat tempur dari Sekutu. Pada tahun 1945, Jepang sudah nyaris kalah, bahkan kalah total. Pangeran Yasuhito, Jenderal Yamashita, dan pejabat-pejabat lain meledakkan terowongan dan gua-gua untuk menutup timbunan emas di dalam bunker-bunker mereka. Diperkirakan ada sekitar 6.000 ton emas yang telah dirampas tentara Jepang di kawasan Asia Tenggara dan beberapa negara di sekitarnya saat Perang Dunia Kedua tersebut berlangsung. Banyak yang percaya harta tersebut tersebar di beberapa negara Asia Tenggara dan tidak sempat dibawa ke Jepang. Mulai dari Indonesia, Filipina, Malaysia, dan negara-negara sekitarnya. Mulai dari tentara, pemburu harta karun hingga presiden, mereka semua berebut mendapatkan emas yang sebanyak ribuan ton. Timbunan emas peninggalan Jepang tersebut diperkirakan beratnya mencapai 6.000 ton emas. Harta karun tentara Jepang itu bukan omong kosong. Pasukan TNI pernah menemukannya di daerah Bogor. Kepala Staf Resimen Divisi 2 TNI Mayor Alex Evert Kawilarang menceritakan penemuan harta itu dalam biografinya yang ditulis oleh Ramadhan Kaha dan diterbitkan Sinar Harapan. Di sekitar tahun 1946, pasukan TNI anak buah Kawilarang melakukan penggalian di bekas markas Jepang di sekitar Cigombong, Bogor. Mereka mencari senjata yang biasanya disembunyikan tentara Jepang dengan cara dikubur dalam tanah. Jepang memang belum lama meninggalkan kamp Cigombong itu. Para prajurit menggali dengan waspada, karena selain mengubur senjata, Jepang biasanya menanam ranjau. Di sebuah gundukan tanah, cangkul para tentara itu mengenai benda keras. Mereka ketakutan karena disangka itu adalah bom. Setelah beberapa saat tak meledak, barulah mereka menggali lagi. Tapi bukannya senjata, para prajurit itu malah menemukan sebuah guci besar. Yang lebih mengejutkannya lagi, isi guci itu ternyata penuh dengan emas dan permata yang berkilauan. Walau bisa kaya 7 turunan, para tentara itu tak mau mengambilnya. Mereka lalu lapor dan menyerahkan harta itu kepada pimpinannya, yaitu Alex Evert Kawilarang. Kawilarang adalah orang yang jujur. Dia tidak mau makan emas peninggalan Belanda dan Jepang. Perwira menang TNI itu berniat menyerahkan harta temuannya kepada pasukan pemerintah Indonesia yang sedang morat-marit. Tapi keesokan harinya, datang para laskar dari golongan agama. Mereka meminta guci itu pada Kawilarang. Katanya untuk berjuang. Kawilarang tahu maksud orang-orang itu. "Bapak benar mau berjuang?" tanya Kawilarang. Mereka mengangguk. Kawilarang pergi ke gudang. Dia mengambil 2 peti granat. "Ini untuk berjuang," kata Mayor Kawilarang. Orang-orang itu pun terpaksa pergi dengan membawa 2 peti granat. Namun mereka tak menyerah. Lain hari mereka datang lagi. Mereka meminta guci untuk modal perjuangan.
Lagi-lagi, Kawilarang memberi mereka peti berisi granat. Ini untuk berjuang, katanya. Sejak saat itu, para laskar tidak datang lagi. Kawilarang kemudian mengutus letnan muda Gozali untuk mengantar harta itu. Gozali adalah orang yang jujur. Kawilarang lalu mengirim Gozali untuk menyerahkan harta karun ke Kementerian Dalam Negeri di Purwokerto. Gozali melaksanakan tugasnya dengan baik. Dia menyerahkan harta karun pada Sumarman yang kala itu menjabat sebagai sekretaris Mendagri. Tak jelas bagaimana Kementerian Dalam Negeri kemudian menggunakan harta tersebut. Surat timbang itu katanya habis terbakar saat agresi militer. Berapa nilai harta karun tersebut? Sebuah majalah pernah mencoba menghitung berdasarkan bukti-bukti otentik yang ditemukan. Isinya tak kurang dari 7 kg emas dan 4 kg permata. Nilainya kala itu diperkirakan sekitar 6 miliar. Dibandingkan besarnya jumlah itu dengan gaji seorang tentara yang kala itu hanya sekitar 50 rupiah per bulan. Belakangan banyak orang yang mengklaim ikut berjasa menemukan harta itu. Mereka menuntut pemerintah memberi ganti rugi atas harta yang hilang itu. Namun sampai hari ini belum ada penjelasan bagaimana pengelolaan harta harga itu. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kritik dan saran silakan ditambahkan di form komen yang ada di bawah. Jangan lupa subscribe dan like jika Anda menyukai postingan ini. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.